Isu ni sebenarnya telah lama kita bahas. Tetapi dia sudah berpindah daripada satu isu sama ada boleh atau ziarah ke Masjid Al-Aqsa kepada isu yang berlaku pada hari ini. So hari ini kita tidak akan sentuh lagi sama ada boleh ataupun tak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Masing-masing ada pendirian. Ya. Tetapi sekarang ini keadaan sudah menjadi semakin teruk apabila mereka yang mengatakan boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa ini masuk dalam keadaan Masjid Al-Aqsa berada dalam keadaan sedemikian. Berada dalam keadaan dikenakan kawalan keselamatan. Ketika rakyat Palestin ya, berada di luar Masjid Al-Aqsa, di perkarangan luar perkarangan Masjid Al-Aqsa, mereka bersemayang di dalamnya. Tiba-tiba rombongan daripada Malaysia ini boleh masuk ya, dan bersemayang di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan kita sendiri tengok gambar-gambar yang dikongsikan, keadaan masjidnya lengam. Sedangkan kita sedia maklum, berpuluh ribu rakyat Palestin berada di luar, enggan masuk atas dasar prinsip. Mereka tidak mahu diperkotak-katikkan. Mereka tidak mahu dihina sedemikian rupa untuk masuk ke rumah Allah dalam keadaan dikenakan pelbagai sekatan oleh musuh-musuh Islam. Jadi ini ada satu isu besar. Bagaimana pengunjung-pengunjung daripada luar boleh masuk di saat rakyat Palestin bertegas dan berdegil tidak masuk atas dasar prinsip yang jelas. Ya. Jadi satu persoalan kita kena tanya setiap kita. Apakah kita pergi ke masjid itu semata-mata untuk bersembahyang di dalamnya ataupun kita pergi dengan semangat untuk membebaskan masjid itu? Ini satu persoalan besar yang perlu dirongkai.